好，地上帝，感感谢谢您您让让我我们们还还是是来来到到学学校。校。我们美丽的校园，可爱可爱的老师，友善的朋友。现在我们要开始学习了。请您把我们一块学习先当成面。Lalu orang womannya lupa loh sih. Masa itu nggak tahu, mesti deh, nggak inget-inget deh kalau yang ada orang momennya deh. Makasih Gio loh, mau beritahu, Gio. cuman kadung udah ikut. Nggak apa-apa, Gio, selalu ikut berdoa ya. Nggak apa-apa, nanti diingetin lagi ya. Nggak apa-apa. Yang lainnya walaupun berdoanya loh, Halo. itu teman yang lainnya boleh ikut loh, jangan berdoanya sendirian ya. Halo Halo. Faustino, Tito, selamat pagi, Catherine, Jaden, Lexi, Edwin, Susana. Roland kok namanya dua? Pakai dua device Roland ya? Itu buat dia ngomong. Itu buat dia ngomong. Mikrofon oh, yang itu buat laptopnya ini error, rusak. Oke. Ya udah nak, ya kita sekarang literasi dulu ya. Sudah banyak nggak literasinya? Yang sudah pernah dibaca? Sudah banyak kayaknya loh sih. Sudah banyak yang dibaca. Oke. Sekarang kita baca satu lagi ya. Siapa yang mau baca? Kayaknya ini banyak yang sudah pernah baca. Aku. Roland. Oke, Roland ya. Roland sama Lady sama Jill. Bentar lagi gantian ya. Oke. Roland dulu, terus Lady, terus Jill. Silahkan kancil dan tikus. Ikutan hiduplah dua ekor kancil. Mereka bernama Kanca dan Manggut. Kedua ekor kancil itu bersaudara. Manggut adalah kakak dari Kanca. Sebaliknya, Kanca adalah adik dari Manggut. Walaupun mereka bersaudara, tapi sifat mereka sangatlah berbeda. Kanca rajin dan baik hati, sedangkan Manggut pemalas dan suka menjahili teman. Suatu hari Manggut kelaparan, tetapi Manggut malas mencari makan. Akhirnya Manggut mencuri makanan Kanca. Waktu Kanca menanyai kepada Manggut di mana makanannya, Manggut menjawab dicuri tikus. Ah, mana mungkin dimakan tikus, kata Kanca. Iya kok, masa sama kakaknya saya, jawab Manggut berbohong. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dilanjutkan Wendy. Mulanya Kanca tidak percaya dengan omongan Manggut. Tetapi setelah Manggut mengatakannya berkali-kali, akhirnya Kanca percaya juga. Kanca memanggil tikus ke rumahnya. Tikus, apakah kamu mencuri makananku? Tanya Kanca kepada tikus. Hah, mencuri? Berpikir saja aku belum pernah. Jawab tikus. Ah, si tikus, kamu ini membela diri saja. Sudah, Kanca, dia pasti berbohong, kata Manggut. Ya sudahlah, tikus, sebaiknya sebagai gantinya, ambilkan makanan di seberang sungai sana. Tadi aku juga mengambil makanan dari sana kok, kata Kanca, mengakhiri percakapannya. Tikus berjalan ke tepi sungai. Ia menaiki perahu kecil untuk menuju seberang sungai. Sebenarnya tikus tahu kalau Manggut yang mencuri makanan. Sementara itu, di bagian sungai yang lain, Manggut cepat-cepat menyeberangi sungai. Ia hendak memasang perangkap tikus agar tikus terperangkap. Oke, terima kasih Lady. Selanjutnya silakan Gio. Ketika tikus hampir mendekati seberang sungai, tikus melihat perangkap tikus, yakin kalau perangkap itu dipasang oleh Manggut. Tiba-tiba tikus mendapat ide. Tikus berpura-pura tenggelam dalam sungai. Ah, Manggut, tolong aku, teriak tikus. Mendengar itu, Manggut segera menolong tikus.
Manggut mengantarkannya ke seberang sungai. Manggut tidak bisa berbuat apa-apa. Ia mengantarkan tikus ke seberang sungai. Sesampai di seberang sungai, tikus meminta Manggut menemani tikus mengambil makanan. Karena Manggut tidak hati-hati, kakinya terperangkap dalam perangkap tikus. Manggut menyesali perbuatan buruknya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, terima kasih, Ciu. Nah, dari yang kita baca barusan, literasinya, apa ya maknanya, hikmah yang bisa kita ambil? Kita harus tidak boleh ya? Berbohong dan tidak boleh menuduh. Iya, tidak boleh berbohong. Kemudian jika tidak ada bukti, tidak boleh menuduh. Ya. Kalau ada lagi. Jangan curi. Kalau misalkan kita dituduh, sedangkan kita tidak melakukan apa-apa, ya jangan mau. Ya, jangan mau dituduh. Loh, aku tidak, aku bisa membuktikan. Gitu ya. Gitu. Nanti kalau misalkan, biasanya ada nggak yang seperti itu? Oh, tidak ada. Oh tidak ada. Kalau Lose dulu temannya Lose seperti sering yang kayak gitu itu, biasanya ketika buang angin, buang gas, pernah kamu buang gas? Oh, pas kentut Lose, pas kentut. Iya pernah Lose di kelas. Ketika buang gas gitu ya, siapa yang kentut? Ah kamu, gitu. Ah kamu, enggak, ah kamu. Sering. Yang untuk pertama biasanya lain lah. Pas kelas 4 sering Lose. Pas kelas 4 sering kayak gitu. Iya. Iya, nggak sopan sampai ya. Sampai ada yang tengkar loh, Sa. Baiknya kalau kentut bagaimana? Kalau buang gas? Kalau pas buang keluar. Kelas sumpah bukannya online ya. Mandi. Jangan kalau misalkan keluar kelas, terus habis itu kan di depan kelas kita ruang guru. Nanti kentut di sana, masuk ke ruang guru deh. Lose, kan bukannya kelas 4 offline, online ya? Iya. Enggak, kalau misalkan di kelas. Iya dong. Di kelas, nanti aku mau kentutnya di luar. Nah, ternyata di luar itu, kalau misalkan kelas mau di luar, ada di TU di luarnya. Akhirnya yang keciuh bau gasnya TU. Jadi lebih baik kentutnya di kamar mandi. Biar sopan ya. Halo, selamat pagi yang baru datang. Kalista. Kalau gak tahan, gimana lo sih? Lexi, ayo nggak usah pakai background Lexi, dinyalakan kameranya. Halo Kenneth, Kenneth kemarin vaksin ya? Kenneth, selamat pagi. Kenneth tidak bisa dipanggil pada saat ini. Lexi kurang ke bawah kameranya. Halo Stanley, halo Chris, halo Santiago, selamat pagi semuanya. Oke, coba mana Edwin ini? Susana, Chris, Aurora, selamat pagi. Aiko mana Aiko? Enggak ada Aiko. Oh, Aiko enggak ada. Halo Daniel, selamat pagi. Nah, kita hari Sabtu ulangan apa sih? Ulangan IPA. Hari Sabtu ulangan apa? Ulangan IPA. Ulangan apa? Loh, apa langsung tapi nge-lag? Hari Sabtu ulangan harian apa? Loh, udah ada yang ingat? Apakah langsung tapi nge-lag? Apakah langsung tapi nge-lag? Halo, kelas 5. Bukan. Ulangan harian apa? Hari Sabtu? IPA. Ya. Kita belum menentukan ulangan harian matematikanya apa ya, karena Lose Septi belum memberi tugas. Nah, ada tugas Septi. Kemarin tugasnya IPA, Pak. Tugasnya IPA yang terakhir. Percobaan ya? Percobaan ya. Ya, sekarang yang tugasnya matematika. Kalian membuat jaring-jaring. Bisa? Oh, no. Membuat jaring-jaring. Iya, membuat jaring-jaring. Tugasnya. Udah loh. Coba silakan dibuka halaman buku paketnya.
filsafat matematika dibuka halaman 122. Dibuka semua. Halaman 122. Silahkan. Sudah ketemu? Ya. Itu tugasnya. Nah, tugas proyeknya ya sekarang. Tugas proyek. Nah, adalah di halaman 122. Membuat apa itu? Membuat jaring-jaring bangun kukus. ruang dari kertas karton. Ini loh, jaring-jaringnya. Nah, itu di situ sudah ada caranya membuat. Pertama kalian yang harus disiapkan apa? Kertas gunting. Ini loh, jaring-jaring. Ya, kalau kepingin bagus boleh pakai kertas karton, apa kertas buffalo yang di itu kantinan ada kan Mas Ian, kertas buffalo. Wah, aku enggak punya. Ada apa enggak? Boleh pakai kertas bekas ya, alat dan bahan. Koran enggak? Alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya boleh. Nah, ini boleh menggunakan kertas bekas kalender. Nah, boleh. Boleh menggunakan kertas buffalo juga enggak apa-apa. Nah, kertas buffalo yang ada di keterampilan juga enggak apa-apa. Di situ juga ada ukurannya kan sudah ya? Itu sudah ada ukurannya kan di gambar itu? Ada 5 cm, 3 cm. Nah, itu coba semuanya. Kemudian bagaimana Lause? Setelah ini kamu bikin video. Cara membuatnya ini kalian video. Videonya jangan lama-lama, 2 menit saja. Lause kirim ke YouTube. Yes. Dikirim ke YouTube. Diunggah ya. Diunggah ke YouTube. Diunggah ke YouTube. Kemudian hanya mengirimkan apanya? Link. Iya, hanya mengirimkan linknya saja ke nanti ke Google Classroom. Diunggah ke YouTube. Kemudian kirim link saja ke Google Classroom. Kemudian di situ, nah ini kan membuat bangun ruang ya, jangan lupa ini alat bahannya sudah ada kertas buffalo, ada lem. Lose, lemku nggak rekat, boleh diganti, boleh pakai isolasi, nggak apa-apa. Beli jangan usah beli yang ada di rumah itu. Ya, kemudian pensil. Pakai jaring-jaring loh, so. Oh, aku tahu loh saya bikinnya. Kita tinggal ngambil ya. Jaring laba-laba. Kemudian cara membuat. Nah, sekarang cara membuatnya itu bagaimana? Pertama, kalian menggambar apa aja itu? Menggambar jaring-jaring, kubus dan balok sesuai ukuran pada gambar. Ya, jadi sesuai pada gambar di halaman 122. Kemudian setelah itu yang kedua, menggabungkan. Kan itu ada dua bangun. Kita susun jadi dua. Yang bawah itu balok, yang atas kubus. Kayak yang volume gabungan itu loh. Masih tahu caranya? Menggabungkan kedua bangun tersebut. Jadi balok di bawah, yang kubus di atas. Terserah deh tempatannya. Boleh di tengah, boleh di samping, kiri, kanan, boleh. Yang penting digabungkan. Gitu ya.
Kemudian selanjutnya yang ketiga, kalian menghitung volume gabungan bangun tersebut. Sudah. Jadi menghitung volume bangun tersebut. Jadinya nanti tugasnya ada dua, ada tugas menghitung kan? Menghitung volume bangun tersebut. Langsung ini sekalian aja langsung di video aja. Menghitungnya seret gitu. Videonya nggak usah lama-lama. Kan misalkan kalian itu, kalian membuat gitu ya. Ini jaring-jaringnya. Menggambar itu sebentar aja di syuting. Kemudian setelah itu menggunting sebentar aja. Paling berapa detik itu menggunting gitu ya. Nggak usah lama-lama mengguntingnya. Krek-krek gitu menggunting. Setelah itu mengelem di video lagi mengelem. Setelah itu menggabung, setelah jadi dua bangun, dikasih tahu ini sudah dua bangunnya sudah jadi, sekarang kita gabungkan gitu ya. Kemudian setelah digabungkan di syuting lagi, nah, terus menghitung volume. Sudah menghitung volume juga di syuting aja. Nanti kalau kalian hitung hasilnya aja langsung kalian lakukan. Coba nanti kalian bisa tahu deh mana yang tinggi, mana yang panjang, mana lebarnya untuk mana. Pasti bisa. Bisa mengajarkan sendiri atau bareng-bareng sama Lose? Jangan sendiri aja. Kerjain sendiri aja. Oke. Enaknya ini dikumpulkan kapan ini berarti? Ke depan ya. Kapan-kapan aja. Jangan Lose. Kenapa? Kok jangan? 5 ini loh, 5 Juli, tanggal 5 Juli. Apa parah? Pokoknya condoget-condoget loh, kalau nggak video itu. Desember aja langsung sekalian loh, se. Hari Selasa. Minggu depan. Aduh. Hari Senin tanggal 14. Jadi minggu kamu bisa bikin. Kan kamu minggu free, bisa bikin tuh. Minggu aku nggak bisa loh, ada busu, tapi sore bisanya. Boleh dihias, Lause bangun ruangku tak hias, boleh silahkan kalau mau dihias. Karena sekarang temanya adalah Valentine Days, adalah bulan aduh. Kamu warna pink, nggak apa-apa. No. Terserah, pokoknya dihias juga nggak apa-apa. Udah, ada yang mau ditanyakan? Aku lah udah. Ya gimana? Ya bikin itu bikinnya kayak misalnya dibikinnya tuh digambar atau kayak bikin 3D lah usah. Jadi kayak kertas digabung-gabungin gitu. Loh, ini kamu gambar dulu, kamu lihat di buku itu. Nah, kamu lihat di buku, gambarnya ya kayak ini. Nah, udah gambarnya tuh kayak ini deh. Setelah kamu gambar kayak ini, nanti ini digunting. Kamu gunting sisi-sisinya. Terus nanti kamu lipet-lipet sesuai apa namanya ininya, garisnya. Kamu lipet-lipet. Oh, oke. Tuh, kan dilipet-lipet kemarin itu jaring-jaring. Benar, nanti dilipet. Jadi kayak bikin 3D gitu kubusnya. Iya, nanti itu. Kayak 3 dimensi. Nanti seperti bukan 3 dimensi tapi real life. Sudah? Belum? Masa sih? Sudah. Oh, sudah. Kalau aku bilang belum itu cuma 3 dimensi loh. Tapi ya, jadi tugasnya nanti ini membuat tugas proyek. Jadi proyeknya yang ini ya. Sudah dicatat? Di foto boleh lah, boleh di foto, nanti lah Sakti juga kirim. Udah. Classroom. Gitu aja. Ayo Rafael, namanya diganti. Namanya diganti. Ini apa ya sama dengan cincin kan? Ayo Rafael, namanya diganti. Lasha. Percobaan Ipa yang kemarin sendokku gosong loh, Lasha. Mas ya? Iya kan, taruh di atasnya lilin kosong. Itu masih bisa loh dibersihkan, iya, pakai air kan sudah hilang.
Iya, tapi ada ceket-ceketnya dikit. Sabun, disabun. Dan udah. Kumpul sama dengan cincin. Ting kena, Cin. Ya, jadi kita ada tugas proyek. Jadi nanti tugasnya membuat bangun ruang, dibuat jaring-jaring. Setelah itu nanti kita gabungkan jaring-jaringnya itu, bangunnya itu digabungkan, terus kita hitung volume gabungannya. Kamu tulis dulu diketahui, ya. Diketahui kayak kemarin itu loh, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, masih ingat? Oh tidak loh, so. Iya dong, ya apa, ya. Tulis di buku, hitung volume gabungan, coba ya lo setan baik. Dihitung menggunakan cara dan proses hitungannya. Nanti kamu lupa lagi caranya menghitung, kapan hari lama menghitungnya. Nah, di kertas buram. Punya kertas buram deh? Enggak. Kertasnya enggak blur rasanya. Habis, enggak punya kertas buram. Apa itu kertas buram? Masih ingat rumusnya volume balok? Ingat. Gimana? Apa? Gimana? PLT kali L kali T. P kali L kali lebar kali T. Kalau rumusnya PLT bagus. R pangkat 3. R pangkat 3. S pangkat 3. Rusuk pangkat 3. Enaknya ulangan hariannya kapan ini? Aduh, kok langsung ulangan harian. Nah, langsung tulis di sini ya. Penilaian harian. Hari Minggu. Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu ulangan. Pokoknya apa aja ya? Pokoknya apa aja ya? Ada jam terakhir enggak sama lo sesepi? Lose, uhanya pas offline aja. Oh, ini Excel tanya PH PH IPA kapan, PH MAT kapan. Ayo, dicatat. Penilaian IPA harian. Sabtu. Kalau IPA Sabtu. Kapan IPA? Sabtu. Sabtu. Dari tanggal berapa? Tanggal berapa itu ya? 12 Februari. Oh ya, 12. 2022. Langsung matematika. Langsung matnya mending offline aja lah. Jangan, ada tulisannya ya. Itu ada di Google Classroom sudah lo setting. 15 lo se. 15 Februari. Selasa depan lo se. Kenapa? Ya. Selasa depan. Selasa depan, iya. Coba. Aduh, Selasa. Berarti offline kita. Oh iya, enggak apa-apa, Selasa enggak apa-apa. Online hari Selasa. Soalnya COVID-nya parah weh. Masa mau tetap masuk? Hari Selasa. Ya kata lo sebelas ya. Dah. Nih. Okay. Jadi. Seneng. Jadi banyak ulangan. Di sini juga. Ulangannya ada bentrok jadwal ulangan harian dengan ulangannya dikit tapi materi ulangannya banyak. Enggak ada. Senin minggu depan ini enggak offline enggak? Enggak. Offline. Senin minggu depan offline. Yeay. Offline kayaknya. Enggak jadi offline ya, COVID-nya parah. Online, offline, online. Ini materinya apa kalau IPA ini? Masih ingat materinya? Oh, IPA materinya. IPA, konveksi, konduksi, isolator, konduktor. Tema berapa? Radiasi. Tema berapa? Tema 6. Kalau matematika apa ini materinya? Jaring-jaring kubus. No. Atom. Apa volume gabungan bangun ruang PSN. Bangun ruang. Jadi materinya pas ganjil dan bangun ruang. What? Hah? Pas ganjil?
banjir. CS ganjil. Diikut itu banjir. Bahaya banget loh. Gak usah banjirnya ada. Banget loh. Aduh, PS ganjil. Ganjil. PS ganjil dan bangun ruang. Jadi apa nak? Banjirnya deres gak biar aku bisa renang? Parah. PS ganjil banjir itu. Oh, ganjil. Banjir itu airnya tuh kotor. Jadi materinya kira banjir. Yang lagi materinya pas ganjil. Jadinya kalian masih inget-inget lagi foto, ya foto yang ada hitungannya itu loh, masih inget yang mana yang ada kepala. Oh ada. Oh tidak, ada koordinat kartesius. Aduh, yang aja ada gimana mau PAS, masih inget. Waduh, PAS apalagi banyak karpangka tiga loh. Iya. Terus ada agar semangat dua. Ada kecepatan. Masih ingat? Aduh. Oh, ingat saya tapi ya, lupa. Kecepatan. Hitung campur, hitung campur pecahan. Pecahan-pecahan 1/2 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Masih ingat? Enggak. Ya sudahlah, kita tidak bisa. Ingatlah. Oke, semoga. Sekarang yuk kita berlatih untuk ulangan harian ya. Tidak. Kita berlatih untuk ulangan harian. Silakan dibuka halaman 124. Yuk kita berlatih dulu. Yang nanti kerjakan bersama-sama. Ya. Hari apa ini? Disiapkan buku tulisnya. Waduh, PS. Baru kututup. Hari Selasa tanggal 8 Februari 2022. Baru kututup langsung suruh buka. Dibuka lagi. Halaman 124. Kemarin yang nomor 1 sampai 7 kan sudah dikerjakan bersama. Sekarang yang nomor 8 kita dikerjakan PR ya. Sekarang nomor 8 kita kerjakan bersama-sama. Silakan dibaca Faustino. Mana Faustino kok enggak ada? Kubus berikut yang memiliki volume 4096 adalah. Oke, berarti itu yang diketahui apa ya? Diketahui ada volume kubus. Kubus berapa, Nak? 4096 cm kubik. Kubik ya, dibiasakan sentimeter kubik bukan sentimeter pangkat 3. Kemudian yang ditanya berarti apa ini? How? Yang ditanya apanya berarti? Area mati? Panjang, lebar, tinggi atau rusuk? Panjang, lebar, tinggi, apa rusuk ya? Kalau kubus? Panjang, lebar, tinggi, atau rusuk? Teman-teman ada yang bisa menjawab? Rusuk! Ya, jadi yang ditanya adalah rusuk. Biasanya disingkat R kecil. Nah, ini yang kita cari rusuknya. Kok bisa loh, Se? Sebab yang diketahui kubusnya. Kita lihat di pilihan ganda itu. Ada 12 cm, 15 cm, 13 cm. Itu siapa? Rusuk. Ya, baru deh kita jawab. Bagaimana ini caranya? Faustino, masih ingat? Gimana caranya? Volume kubus sama dengan rusuk pangkat 3. Ya, itu benar, rusuk pangkat 3. Kemudian kita apakan ini? Kita masukkan ya. Harganya volume kubus ada 4096 sama dengan rusuk pangkat 3. Nah, untuk menghilangkan pangkat 3-nya berarti volumenya harus diapakan? Ada yang bisa? Dikali. Kali? No, bukan dikali. Diapakan? Pangkatkan? Diapakan? No. Masih ingat? Oh, diakar pangkatin.
Betul, di akar pangkat 3. Nah, jadi kalau menghilangkan pangkat 3 di rusuk, ini kita mau menghilangkan pangkat 3 di rusuk ya. Ini mau dihilangkan. Caranya bagaimana? Ya, ini dia. Yang di sebelah kiri volumenya kita akar pangkat 3. Kita beri pangkat 3. Masih ingat enggak caranya ini? Jangan-jangan sudah lupa. Gimana caranya? Dikasih apa? Batas. Dikasih 3 kecil di kiri. Kasih 3 kecil di kiri. Terus habis itu dikasih apa lagi? Garis. Dikasih garis-garis. Pembatas. Garis. Pembatas. Tiga angka dari belakang. 1, 2, 3. Yuk kita kasih pembatas 3 angka dari belakang. Sret. Masih ingat? Ingat. 1. 1. 1. Yakin? Yakin. Ya. Kita lihat ini. Angka 4. Hasil pangkat 3 yang mendekati 4. Berapa? 1. 1. Kemudian kita lihat yang angka paling belakang. Hasil pangkatnya yang satuannya ada 6. 6. 6. 16. Ya, berarti hasilnya berapa? 16. 16. Siapa 16 cm ini berarti? Apanya? Rusuk. Ya, jadi jawabannya yang mana berarti? 6. Jawabannya berarti yang D. Yes. Jadi rusuk kubus adalah 16 cm. Jawabannya yang D. Ini bisa? Ini ditulis ya langsung. Yes. Kamu tulis caranya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Lanjut nomor 9. Silakan. Yang di depannya Lause ya, Stanley. Yang diketahui apa aja Stanley nomor 9? Lause. Iya nak, gimana? Nanti dikumpulkan di GC kah? Betul. Okay. Nah, dikumpulkan di GC yang hasil mengerjakan bersama. Stanley, yang diketahui apa aja nomor 9? Volume panjangnya 33 cm. Kemudian? Tingginya 25 cm dan terus? Lebarnya 20 cm. Ya, lebarnya berapa? 20. Yes, 20 cm. Yang ditanya apa berarti? Yang ditanya volume baloknya. Oke, volume balok. Satuannya apa volume balok? Satu cm kubik. Yes, cm kubik. Tolong disebutkan rumusnya volume balok dulu. Bagaimana volume balok? Aku. Stanley dulu. Gimana Stanley? Volume balok sama dengan P kali L kali T. Iya, volume balok sama dengan panjang kali. Gampang ini ya? Gampang. Aduh, Osu, perkalian ini gampang. Berarti sama dengan berapa? 33 dikali 25 dikali 20. Udah selesaikan sendiri. Ayo dibantu menghitung. Bentar lah, saya lagi nulis. Ya, satuannya apa ini? Dihitung sendiri. Satuannya sentimeter kubik. Jangan lupa hitungannya dikirimkan juga nanti. 16.500 cm kubik. Seri. Ngitung aku. Hitungannya dikirim ke Lause nanti, dikirim ke GC juga. Aku lupa. Gampang. Aduh, keceplosan. Sekarang nomor berapa ya? Nomor 10. Ini ada yang di depannya loh. Tapi kalau hitungannya udah langsung ada di kertasnya gimana? Kenapa? Enggak, hitungannya di kertas hitung. Cincin apalagi cincin kemarin hitungnya lama. Iya.
Sekarang Lause mau ke Kalista. Silakan Kalista nomor 10 itu dibaca, Nak. Lause jadi ke toilet. Yes. Halo Aiko, selamat pagi Aiko. Halo Lause. Ya. Kalista, silakan dibaca nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Balok berikut yang memiliki volume lebih kecil dari volume balok di atas adalah. Oke. Berarti kita mencari volume berapa balok ya? Berapa balok yang kita cari, Bro? Cari berapa balok itu Kalista berarti? Ada volume balok yang di soal, volume balok yang di pilihan ganda kita cari juga ya. Volume balok A, volume balok B, volume balok C, dan volume balok D. Kita cari satu-satu. Habis itu nanti kita apa kan? Kita cek mana yang volumenya lebih kecil daripada yang volume balok yang ada di soal. Gitu. Kalista siap? Nah, sekarang baloknya berarti ada 5 ya. Sekarang lo tulis dulu volume balok di soal. Rumusnya ada gimana? Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa aja berarti? Panjangnya berapa itu? Kalista. Berapa nak? 11. Betul. Lebarnya? 8. 8. Tingginya? 24. 24. Silahkan dihitung. Kalista yang dihitung. Satuannya jangan lupa. Satuannya jangan lupa. Sentimeter kubik. Kalista yang menghitung. Silahkan dihitung sekarang. Kemudian untuk volume balok yang A, kita mau menghitung satu. Ya kan? Kenneth, silakan Kenneth. Volume balok A, panjang kali lebar kali tinggi. Berapa panjangnya, Kenneth? Kenneth, tuh Kenneth sudah nggak ada. Lift kayaknya loh, Shay. Lift Kenneth. Coba sekarang Aiko, volume balok A, berapa panjangnya? 12 cm. Berapa? 12 cm kan? Halaman 124 nomor 10. Yang keras ya, Pak? Oh. Panjangnya. Yang di pilihan ganda itu kan ada A. Panjangnya berapa? Panjangnya? Di itu loh, di pilihan gandanya, di pilihan ganda itu kan ada balok A, balok B, balok C, balok D. Yang balok A. Terus aku lupa panjangnya yang mana. Berapa? Yang keras? Aku lupa panjangnya yang mana. Panjangnya yang di bawah itu, Nak. Oh. 21 cm. 21 cm. Lebarnya berapa? Lebarnya 15 cm. Berapa? 13 cm. Tingginya berapa? 13 cm juga. Iya, 13 cm juga. Berarti ini sekarang Aiko yang menghitung. Silakan Aiko dihitung. Ini Aiko yang menghitung. Selanjutnya ada Michelle. Silakan Michelle, volume balok yang B. Volume balok B. Gimana rumusnya, Nak? P kali L kali T. Betul, volume balok yang B ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa panjangnya? 15 cm. 15 cm. Kemudian lebarnya? 15 cm. 15 lagi. Tingginya? 22 cm. 22 cm. Ini yang menghitung inisial.
Satuannya sentimeter kubik. Sekarang Santiago. Ada Santiago? Apakah ada Santiago, teman-teman? Duh, kok enggak dijawab? Nomor 9 sudah ya? Masa Santiago sih nomor 9? Oke. Sekarang kolom balok yang... Tahu sih, bukannya nomor 8 enggak dijawab? Iya. Nomor 9 belum, tak? Nomor 9 sudah. Nomor 9 okay. Udah, cuma nomor 8 udah. Belum. Nomor berapa yang belum? Nomor 9. Aku sudah belum. Nomor 9 belum. Oke, sekarang kolom balok yang C. Kolom balok C. Silakan Santiago. Kolom balok yang C bagaimana, nak? Panjang kali lebar kali tinggi. Santiago, kamu di mana? Halo. Halo Santiago. Iya, ayo nak. Panjangnya berapa, nak? Silakan. Panjangnya 20 cm. Betul sekali. Lebarnya berapa? Lebarnya 18 cm. Betul. Tingginya berapa, nak? 18 cm. Pinter. Sekarang ini yang menghitung adalah Santiago, volumenya ya. Sama dengan berapa sentimeter kubik. Kalau teman-teman mau menghitung sendiri enggak apa-apa, enggak usah nunggu temannya. Sekarang yang terakhir. Ya, Joses. Silakan Joses. Terima kasih Santiago. Volume balok yang D. Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa panjangnya? Joses, panjangnya? Joses. Kenapa Joses? Halaman 124 Joses, kamu dari tadi ngapain? Saya sudah tahu 124 guys. Panjangnya berapa? Untuk nomor 10 balok D. 8. Oh, 8 sih? Hah? Yang pilihan ganda. Pilihan ganda kan ada yang huruf D. Berapa itu panjangnya? 26. Berapa? 26. Iya, 26. Lebarnya berapa, nak? Lebarnya 9. Oke, tingginya berapa? 9. 9. Ini sekarang Joses yang hitung. Gerakan dihitung Joses. Rose mau kembali ke Kalista. Kalista, nomor 10 yang soal, volumenya ada berapa? Besarnya, di sini. Rose. Apa, nak? Itu kan dikirim di WA ya, Rose? No, siapa yang minta suruh kirim ke WA? Dikerjakan di sana. Kirim ke grade, cukup ke classroom. Kalista, berapa hasilnya kalau yang soalnya? Soal 2002. 2002. No, salah. Belum. 2000, ini belum. 2000-nya betul, tapi yang belakang salah. Coba sekarang nomor balok A tadi siapa? Balok A. Balok A tadi siapa? Duh. Kok gak ada yang jawab? Balok A siapa tadi? Siapa? Aiko. Iya aku. Aiko. Berapa Aiko hasilnya? Masih mau ngitung. Loh ayo dihitung. Kolom balok yang B, Michelle. Berapa Michelle? Masih belum bisa hitung. Ayo dihitung. Kolom balok C. Deng, deng, deng. Ayo Rafael ini belum dihitung. Oh my god. Untung bukan Omicron tapi Omicron. Balok yang C. Michelle, berapa? Michelle sudah ya? Santiago. 6480. Betul, 6480. 6480. Betul.
Ini jawabannya 6480. Sekarang tinggal ini, yang soal. Ada yang mau, yang sudah selesai menghitung? Siapa aku? 2112. Ya, 2112. Nah, hasilnya. Kasih Mimi izin untuk nganuin adikku ke Zoom ya, Lasya. Google Classroom. Coba yang sekarang yang Falong Balu A, berapa? Ada yang sudah selesai menghitung? 3459. Berapa, Jenny? 3459. Bukan kebalik. 3549. 3549. Terbalik. Balik. Balik, Jen. Balik. Maksudnya 3549. Kalau balok B. Kalau balok B. Kalau hitungannya. Kalau balok B ada yang tahu? Kalau balok B. 4950. 4950. Kalau balok D. Belum tahu. 2106. 2106. Nah, sekarang pertanyaannya adalah balok yang memiliki volume lebih kecil. Nah, yuk. Balok yang memiliki volume balok D. Iya, balok D. Kecil dari balok soal. Balok A berapa berarti? Balok A apa balok D? D. Jadi adalah balok D. Ini ya jawabannya. Sekarang nomor 11. Ini soal cerita. Silakan dibaca. Jaiden. Ayo Jaiden dibaca nomor 11. Nomor 8 dihapus, nomor 8 Nasya. Nomor 8 dihapus ya? Ya. Ya, oke Jaiden silakan dibaca nomor 11. Akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuk 60 cm. Seperempat bagian akuarium tersebut telah terisi air. Banyak air harus ditambahkan agar akuarium tersebut terisi penuh adalah. Oke, yuk kita sekarang tulis dulu apa aja yang diketahui Jaden berarti. Bentuknya deh, bentuk bangun apa bentukannya akuarium? Kubus. Pinter, kubus. Kemudian ada lagi yang diketahui, nak? Panjangnya apa? Akuarium panjang rusuk. Kubus dengan panjang rusuk. Iya, panjang rusuk ya, atau R-nya. Berapa nak panjangnya? 60 cm. 60 cm. Ada lagi? Coba di bawahnya itu. Seperempat bagian akuarium telah terisi. Berarti sudah terisi itu ada seperempat bagian. Seperempat bagian. Oke, gini ya. Udah gini. Ini soalnya bercerita. Ya, jadi soalnya ini bercerita. Kamu punya akuarium di rumah, Jaden, sama teman-teman yang lain? Enggak. Dulu punya loh, se akuarium. Dulu punya kolam loh, se punyanya kolam. Bukan kolam. Itu kolam tuh gede. Loh se Septi, dulu Jo punya. Punya kolam. Punya akuarium, iya. Loh se, Jo punya akuarium tapi isinya serangga. Serangga isinya loh. Soalnya ikannya mati semua. Aku ya. Punya. Sekarang aku punya, kalau kita menemukan aku punya akuarium besar, enggak usah di kebun binatang, karena ya, bukan aku kebun binatang. Banyak air yang diisikan. Jadi kalau mencari banyak air yang diisikan kan mencari isi. Nah, berarti dia itu kita harus mencari apa? Kalau mencari isi sama aja dengan mencari cari
volume. Ya, mencari volume yang harus ditambahkan. Kok apa ini maksudnya loser? Volume yang ditambahkan. Itu aja ya. Volume yang harus ditambahkan. Maksudnya loser, coba nggak dianalogikan dulu ya. Jadi akuariumnya tadi kan sudah terisi seperempat. Ada berapa akuarium yang dimiliki itu tadi? Ada satu apa dua? Ada satu atau dua? Satu. Bagian yang belum terisi air ya. Sekarang kita cari dulu bagian berapa bagian yang belum terisi air. Karena akuariumnya cuma satu, jadi kita tulis satu, gitu ya. Dikurangi volume yang terisi. Terisi. Kemudian sama dengan satu kita kurangi dengan berapa ya? Satu per empat. Iya, yang terisi itu seperempat. Oh, bisa. Kok bisa? Kan yang terisi sudah seperempat airnya. Jadi satu dikurangi seperempat. Kok bisa tahu sih gimana caranya? Satunya dijadikan empat per empat. Disamakan penyebutnya. Kalau bawahnya 4 berarti 1 ini berasal dari berapa? 4 per 4. Ya. Kemudian kita kurangi dengan 1 per 4. Berapa bagian berarti? 3/4. Iya. Jadi udah deh yang kita cari itu volume 3/4 air ini tadi. 3/4 bagian. Berarti bagian yang belum terisi air itu ada 3/4 bagian. Sebentar, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin ada yang bingung itu dapatnya dari mana? Saya bingung. Yang mana yang bingung? Satunya dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari satu akuarium. Iya, karena akuariumnya kan cuma satu. Iya. Dari sini ngerti, satunya dapat dari mana? Dapat dari satu akuarium. Lanjutkan di sebelah sini ya. Kemudian kita mau... Satunya dapat dari mana? Satunya berasal dari satu akuarium. Akuarium. Iya. Sekarang kita mencari volume yang harus ditambahkan. Berarti itu sama saja dengan mencari volume 3/4 bagian. Jadi kalau kita mencari volume yang harus ditambahkan itu sama saja dengan mencari volume 3/4 bagian. Begitu. Jadi kalau kita mencari volume yang harus ditambahkan, kan tadi sudah seperempat terisi. Berarti yang belum terisi berapa bagian? Ya 3/4-nya. Ini yang kita cari. Mungkin sudah ada yang bisa ini caranya. Jadi gimana caranya? Kita tulis dulu, berarti volume kubus. Volume kubus, tapi 3/4. Kok bisa volume kubus, Lose? Sebab bentuknya akuariumnya apa? Bentuknya akuariumnya apa? Ada yang tahu bentuknya akuariumnya? Kubus, nggak harus 60 cm. Iya. Lulus terus gimana? Tetap caranya. Tetap R/3, tapi cuma di depannya dikasih 3/4 dikali R/3. Udah, nggak ada cara yang lain? Nggak ada. Cuma ditambahin aja. Karena kan dia 3/4 bagian. Karena dia yang dicarinya 3/4 bagian. Kemudian kita selesaikan deh. Sama dengan 3/4 dikali R kali R kali R. Gini ya. Bisa kan? Bisa. Ya. Boleh di sini R-nya langsung diubah jadi 60 dikali berapa? 60
Kemudian kita ganti. Dari mana? Kenapa? Astaga, makanya baca soalnya dong, Hau. Rusuknya, nak. Pajangnya rusuknya kan 60 ya? Boleh digitukan. Kemudian kita sederhanakan deh. Nanti R-nya rusuknya langsung kita ganti. 60 dikali 60. Kemudian kita sederhanakan. Yuk kita sederhanakan. Ada yang bisa dibagi 4? 60. 10? Masa? Dibagi 4 dibagi 4? 2. 60 dibagi 4 berapa? 15. 15, ya. Udah deh dikalikan. 5 kali 60. 15 dikali 3. Kemudian dikali 60 dikali 60. Silahkan dihitung sendiri. 3 dikali 15 dikali 60 kemudian dikali 60. Ada yang tahu berapa hasilnya? 15 kali 300. Coba 3 kali 15 berapa? 3 kali 15. 45 ya? Bareng-bareng ya di sini ya. 45 kita kali 6 kali 6 360 ya. 362. 36 ya. Sekarang yuk ini dikali 6 dikali 5 berapa? 6 kali 5. 30. Nyimpen 3. 4 kali 6 banyak banget. 4 tambah 3 berarti 27. 3 kali 5 15 simpan 1. 3 kali 4 12 tambah 1 berarti 13. Bentar, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oh, masih. Tapi jangan diapa dulu loh, sama masih hitung loh. Ya, yuk kita samakan dulu hitungannya. Aku jadi bingung sampai mana tadi. Tuh, sampai mana? Gak tahu. Kayaknya lo sebetul apa enggak? Coba, 6 kali 5, 30, simpan 3 ya. 6 kali 4, 24. 24 tambah 3, 27. 3 kali 5, 15, simpan 1. Ya, 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. Berarti kita jumlahkan berapa hasilnya? Boleh di belakang ya. 0, 7 tambah 5, 12 simpan 1. 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Kemudian satunya udah deh, langsung turun aja loh. Jangan lupa, ini kan hanya 36 kan. Kok bisa 36 dapat dari mana loh ini? 6 kali 6. Nolnya kan belum ya. Nolnya kan belum. Langsung tambahin nol di belakangnya. 2 nolnya loh. Langsung tambahin nol di belakangnya. Apa ini satuannya? 16.200 benar katanya. 16.200. 162.000 sentimeter kubik. Tapi di situ nggak ada jawabannya. Harus diubah ke dalam apa? Harus diubah ke dalam bentuk liter. Liter itu berapa, nak? Nggak tahu. Nggak tahu? Masa? Kapan hari? Sudah diingetin. Liter berapa ya? Masih ingat? Oh, nggak tahu. 1 liter sama dengan 1 liter sama dengan 1 desimeter. Itu jawabannya 16.200 atau 162.000? 162. Ya, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kalau sentimeter ke desimeter itu naik apa turun? Naik. Harus dapat minum dengan cangkir naik. Naik 1 berarti dibagi berapa? Dibagi 1. No, angka 3. Dibagi 10. Dibagi 1000.
Oh iya. Berarti 162.000 dibagi 1.000. Apa berarti hasilnya? 162 liter. Iya, sudah selesai deh. Capek kamu? Wah. Capek. Boleh minum. Silakan minum. Saya capek. Enggak ada istirahat, Lusa. Oh iya, dulu maafkan ya. Sambil lalu istirahat. Ini kan sudah di recording ya? Selesai. Jadi tadi yang belum ditulis hasilnya ada nomor 8 saja ya. Sama nomor 9 ya. Nomor 8 sudah, hanya nomor 9 ya. Nomor 9 udah mengerjai. Nomor 9 yang belum. Di apa namanya, belum ditulis totalnya berapa. Ini jawabannya berarti yang apa? A, B, C, atau D? B. B. Bebek. Besok ulangan harian muncul ya soal kayak gini. No. Kok bisa? No. Kan udah dibahas sama. Jangan. Kenapa? Jangan dibahas. Kita tanganku terpisah kan, jadi sampai nanti. Bisa kita make waktu ulangan udah habis dulu. Nanti hanya diubah rusuknya. Rusuknya misalkan 10 cm gitu. Iya, bagi lo tinggal gampang. Mikirnya susah loh, Sa. Masa sih? Ya. Bisa-bisa mikir waktu. Kalau gitu lo sesak nyari. Bisa-bisa enggak ada istirahat ya, loh, Sa. Minum-minum dulu deh. Emang lah kan kalau matematika enggak benar ada istirahat. Iya. Maafin ya. Iya, benar. Jadi kecita banyak deh. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bahasa Septi stop share ya. Yeah. Oke, Lusa. Terima kasih. Deng. Nanti dikirim ke Google Classroom ya. Deng. Mengerjakan bersamanya. Oke. Okay. Kemana ada? Deng. Deng.